ada sih awal-awalnya ada pasti ya, ada beban gitu, apalagi di pertanggungjawaban di sosial ya pasti. Iya betul. Ada beban gitu, cuman lama kelamaan kita juga menemukan jawaban sendiri. Kan lagi pula lagu-lagu religi kita juga kalau boleh dibilang sih lebih general ya. Temanya juga generalnya namanya umum, dan kita bawainnya enggak sebagai orang yang ngerti-ngerti agama banget atau orang-orang yang gimana, orang-orang yang bercerita aja tentang pengalaman spiritual mungkin kali ya. Sharing lah ya. Sharing aja, kita bukan menggurui atau ngasih tahu atau sok tahu apa gimana. Karena kayaknya belum pantas. Beban kejar target apa beban? Beban moral, beban moral. Kalau kejar target benar-benar beban sih. Enggak. Mental kita udah biasa nyoba aja dulu ya kan. Okay. Kita belakangannya entah, kita serahkan kepada nasib. Dan pasrahkan kepada rezeki ya deh ya. Terus kalau mengenai tanggung jawab terhadap apa yang kita buat ya, itu benar seperti kata Mas Maki, kita memang tidak mau bertele-tele menceritakan apa yang kita tahu gitu, dan sharing akan hal itu. Kalau masalah terbuani sih ya enggak juga sih. Cuman kadang-kadang kan kita kan bukannya bikin lagu ini bukan bermaksud untuk menggurui orang gitu ya, atau apalah, kita ya sharing aja gitu. Apa yang kita tahu ya kita berbagi sharing ke apa ya pendengar gitu.